CB3CX Beko loader, penggantian kampas rem. Unit JCB3CX mau penggantian kampas rem. Jadi sebelum kampas rem diganti, terlebih dahulu gardan kita turunkan dulu dari posisi dudukan bodinya. Ini kondisi kampas rem. Kampas rem basah. Part yang akan mau kita ganti. Rem baru. Gigi gardan juga mau kita buka sekalian untuk dibersihkan dari sisa-sisa partikel besi yang masih melekat pada gigi-gigi gardan. Wah, keluar dulu nanti.
ini gigi gardan yang akan mau kita bersihkan nanti. Pasangan kampas baru, kampas rem.
kantong lagi nanti suruh sini buka. Pemasangan kembali gardan DCB setelah penggantian kampas rem. Pengisian oli gardan.
pengetesan setelah dipasangin kampas rem. Yang naik kampas ai. Oke, mantap.